Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo di Explorer Channel. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview dua produk mobil ya. Yang sebelah kanan ini adalah Suzuki Vitara, kemudian yang sebelah kiri ini BYD. Ini sama-sama hatchback yang mirip ya, karena digadang-gadang yang kanan ini adalah produk Jepang yang bakalan menyerang Cina, yang kiri ini adalah produk Cina yang bakal menyerang Jepang, dan mereka akan saling serang bertempur di pasar global ya. Dan itu sah-sah saja ya, pertempuran pasar itu nanti yang paling menarik minat dari para pembeli konsumen, itulah pemenangnya tentunya. Oke, kita simak satu persatu. Kita simak dari Suzuki Vitara dulu sebelah kanan ya teman-teman. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Suzuki Vitara ini dikembangkan oleh Maruti Suzuki di India. Meski mobil ini racikan India, e-Vitara akan diproyeksikan sebagai produk global dan juga akan hadir di berbagai wilayah seperti Jepang, Eropa, hingga Asia Tenggara. Suzuki menyebut e-Vitara berdiri di bawah platform khusus untuk mobil listrik Heritage E. Platform ini sejatinya merupakan pengembangan dari Heritage versi standar yang banyak dipakai di berbagai mobil Suzuki modern saat ini. Secara tampilan, Suzuki e-Vitara ini kurang lebih mengadopsi desain yang hampir 80% mirip dengan mobil konsep EVX. Misalnya seperti tampang depan gagah serta model lampu yang menyatu dengan list hitam di bagian depan, serta bumper depan mobil yang cukup tangguh dengan permainan desain yang kekar tapi sporty. Sisi samping mobil juga hampir mirip dengan mobil konsep EVX. Di versi produksi e-Vitara ini, Suzuki menggunakan desain crossover yang dibuat cenderung mengkotak khas sebuah SUV murni. Ini bisa dilihat penggunaan over fender model trapesium dan tambahan skid plastik hitam yang memperkuat kesan tangguh di mobil ini. Suzuki seolah mencoba bermain aman dengan tidak memberi lekukan desain ala-ala coupe seperti di kebanyakan crossover EV sejenis. Satu hal yang menarik adalah menghandle pintu baris kedua diletakkan menyatu di pilar C yang mirip dengan Honda HR-V. Lanjut ke sisi belakang, kesan ala SUV tangguh juga tetap hadir di e-Vitara ini. Meski begitu, ada beberapa sentuhan futuristik dengan model lampu yang dibuat menyambung, serta model bumper belakang yang tangguh dengan dudukan plat nomor di sisi bawah juga memberi kesan kuat sebuah SUV. Lanjut ke bagian interior, Suzuki e-Vitara punya tampilan yang memadukan tampilan tangguh dan futuristik. Mulai dari desain dashboard mengotak yang dipadu dengan dua layar head unit dan panel instrumen digital yang modern. Serta setir model flat top dan flat bottom dengan tampilan dua palang yang sangat modern. Hal menarik lainnya adalah mobil ini masih banyak model tombol fisikal, serta model shifter atau transmisi dengan model putar di bagian konsol tengah. Secara konfigurasi, e-Vitara mengusung 5 seater yang identik dengan banyak rival crossover EV sekelasnya. Untuk drivetrain, Suzuki e-Vitara hadir dengan dua pilihan baterai, yaitu 49 dan 61 kWh dengan pilihan penggerak FWD dan AWD. Untuk versi 49 kWh, FWD menghasilkan tenaga 142 horsepower dan torsi 189 Nm. Lalu untuk versi 61 kWh, FWD menghasilkan tenaga 172 horsepower dan torsi 189 Nm. Sedangkan untuk versi all-wheel drive hanya tersedia di pilihan baterai 61 kWh. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 181 horsepower dan torsi yang lebih besar, yaitu 300 Nm. Untuk klaim jarak tempuh sendiri berada di estimasi kurang lebih 500 km sekali isi daya. Selain ini akan menjadi produk Suzuki, e-Vitara juga akan punya versi kembaran dari Toyota.
Meski begitu, belum diketahui apa nama resmi kembaran e-Vitara dari Toyota ini. Serta untuk waktu peluncuran versi Toyotanya sendiri juga belum diketahui. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari mobil listrik pertama Suzuki ini? Jika oke, teman-teman, sekarang kita lihat yang BYD. Sejak diperkenalkan pada Agustus lalu, akhirnya BYD CL06 GT secara resmi sudah memasuki pasar Tiongkok. Dan awal tahun depan dikabarkan sudah masuk pasar Indonesia. Sama-sama bergerak, bisa dilihat perbandingannya teman-teman. Mobil ini dibangun di atas e-platform 3.0 EVO, dengan memiliki dimensi panjang 4.630 mm, lebar 1.880 mm dan tinggi 1.490 mm, serta jarak sumbu roda 2.820 mm. Secara tampilan, desain eksterior CL06 GT masih mengusung bahasa desain Marine Aesthetics. Bentuk fascia tak berbeda jauh dengan BYD CL sedan yang sudah lebih dulu dipasarkan di Indonesia. Bumper depan tampak sporty dengan lampu LED yang tipis dan agresif. Berlanjut ke bagian samping, desain khas mobil hatchback tampak jelas dipadukan dengan gagang pintu tersembunyi layaknya mobil BYD CL versi sedan. Untuk varian rear wheel drive bakal dibekali ban 225/50 ring 18 sebagai standar. Sedangkan varian all wheel drive menggunakan ban 235/45 ring 19 dan dilengkapi kaliper rem merah. Masuk ke bagian kabin, BYD CL06 GT ini dibekali kokpit pintar DI-Link 100 BYD. Yang menampilkan head unit 12,8 inci atau 15,6 inci yang dapat diputar. Selain itu, panel instrumen LCD berukuran 10,25 inci dan 8-12 speaker juga sudah hadir sebagai standar. BYD CL06 GT menawarkan 3 pilihan powertrain dengan 2 pilihan baterai LFP yakni 60 dan 73 kWh yang memiliki jarak tempuh 505 sampai 605 km. Pilihan powertrain pertama ada model entry level RWD dengan tenaga 214 horsepower dengan torsi 310 Nm. Ada varian yang lebih bertenaga dengan output 221 horsepower dengan torsi 330 Nm. Serta varian 4-wheel drive yang menawarkan tenaga maksimum 415 horsepower. Mobil ini dapat berakselerasi hingga 100 km per jam dalam waktu 4,9 detik. Dalam hal keamanan, BYD CL06 GT hadir dengan sistem bantuan mengemudi cerdas DI Pilot 5 BYD yang direalisasikan melalui 6 atau 12 radar ultrasonik, 5 radar gelombang milimeter, 4 kamera panorama, dan 1 kamera mengemudi cerdas. Tersedia 16 kemampuan bantuan berkendara meliputi forward collision warning, blind spot monitoring, side distance warning, dan parking assistant. Soal harga, BYD CL06 GT ini ditawarkan dengan harga murah untuk kelas hatchback yang keren ini. CL6 GT ini dibanderol dengan harga 136.800 yuan atau sekitar 290 juta rupiah, sampai 186.800 yuan atau sekitar 407 juta rupiah. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari mobil hatchback keren pabrikan Cina ini? Oke teman-teman, sama-sama kerennya ya. Kita lihat itu kalau sampai Indonesia akan jadi berapa dan apakah beneran. Tapi Indonesia kan sedang menggadang-gadang pindad untuk memproduksi otomotif mobil sendiri. Jadi mereka ya bersaing, tapi pindad pun akan ikut bersaing. Oke teman-teman,
ikuti terus Joyo The Explorer Channel. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.